Halo guys, kembali lagi bersama saya Dreapor. Jadi video kali ini seperti yang kalian baca di judul juga thumbnailnya, ya kali saya akan main FIFA Mobile Nexon guys ya. Tapi sebelum kita ke videonya, seperti biasa untuk kalian yang belum subscribe silahkan dipencet dulu tombol subscribe di bawah, aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Di like juga video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian yang suka main FIFA Mobile Nexon juga. So kita langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi video kali ini ya saya bakal main lagi FIFA Mobile Nexon setelah mungkin hampir sebulan lebih guys ya saya nggak main FIFA Mobile Nexon ini, karena ya karena yang nonton biasanya sedikit ya kalau saya main game FIFA Mobile Nexon ini. Tapi nggak apa-apa, ada yang request saya rutin ataupun bikin video FIFA Mobile lagi guys ya. Oh ya, dan untuk kalian tahu kalau saya ini main FIFA Mobile-nya itu yang versi region Jepang guys ya, ataupun untuk khusus wilayah Jepang. Nah, itu namanya FIFA Mobile Nexon. Kalau kalian mau download bisa juga cek link di bawah guys ya, ataupun download via pihak ketiga ataupun via TapTap ya. Jadi di sini saya main FIFA Mobile tapi yang versi Jepang guys ya, ataupun ya di sini bahasanya juga bahasa Jepang ya. Oke, di sini untuk eventnya di sini mungkin jangan lupa juga ya untuk my login bonus juga ya, lumayan dapat beberapa hadiah guys ya, jangan lupa diklaim. Terus juga di sini season pass juga ya, kalau udah level 3 contohnya kayak gini kita juga jangan lupa klaim. Dan di sini juga yang di tab ini kalau kalian ada yang bisa diklaim, klaim juga ya. Oke, dan di sini ya bisa kalian lihat overall tim saya udah 156 guys ya, dan saya juga bakal kasih lihat pemain-pemainnya di sini. Nah, ini ya untuk pemain barunya. Di sini ada Skriniar, yang dimana ini Skriniar yang base-nya 111 guys ya. Udah 8 juga yang bawahnya, dan Evo kelima ya. Dan di sini ya semua pemain saya di sini minimal Evo 5 semua guys ya. Sama ini mungkin yang paling tinggi sih di Foden udah sampai Evo ke-6, dan yang bawahnya ini 8 ya. Saya nggak tahu ya kalau yang 8 ini namanya apa, tapi tahu saya ataupun yang saya tahu untuk yang 6 ini itu namanya Evo guys ya, nge-evolution. Ataupun saya bilang, kalau saya bilang itu fusion guys ya, karena ngorbanin pemain lain ya untuk bisa naik level gitu ya. Ya, dan di sini bahkan yang Messi ini sampai udah mentok guys ya, sampai 10 yang bawahnya ini. Dan ya, saya tahu saya untuk yang baru di sini ada namanya fitur anti turun evolution guys ya. Jadi untuk kalian yang nanya ataupun yang ya, saya juga sama guys ya, kadang kesel juga ya kalau kita mau nge-evo pemain kita bukannya naik malah turun, tapi tetap pemain yang kita tumbalin tetap hilang. Jadi mungkin setelah update kemarin guys ya, update besar kemarin, jadi ada namanya itu fitur mana yang ini ya, kalau yang evolution itu yang con ataupun yang kerucut yang ini. Nah, ini ya namanya itu ya pokoknya namanya ini ya, pokoknya yang lambang ini tuh kalian harus punya 20 untuk bisa aktifin. Nah, kalau udah aktif itu minimal gak bakal turun guys ya. Kalau kita nge-evolution Messi misalnya di sini ya, kita coba Messi. Nah, contohnya di sini ini contoh aja guys ya. Gak bakal saya naikin juga. Jadi contohnya di sini kalau kita nggak aktifin ataupun nggak aktifin yang ini ya, ataupun nggak punya 20, itu ada kemungkinan besar Evo Messi kita dari 5 malah turun ke 4. Tapi kalau kita nyalain itu minimal Evo Messi kita tetap 5 guys ya. Jadi ini sangat-sangat ngebantu banget untuk yang kita mau nge-evo pemain yang udah tinggi ya, ataupun yang 5 ke atas menurut saya udah tinggi. Jadi item ini itu juga bisa didapat dari shop guys ya. Kalau di shop itu di mana ya, di sini kalau nggak salah kita juga bisa beli ya. Jadi tapi belinya itu pakai kayak koin koin ini ya, token aktivitas kita guys ya. Nah, yang ini ya yang ketiga, dan ini yang terakhir. Nah, ini ya kita bisa beli pakai token yang namanya ini ya. Nah, ini tuh didapat dari ngelaksanain ataupun menyelesaikan misi di misi harian ya. Jadi tentunya di sini kita bisa beli dua ya. Ya, dua itu satu itu harga ya, dua itu harganya 10 ya. Jadi
Nanti sih saya beli aja ya untuk yang hijau sih. Karena pemain yang saya punya udah Evo 5 semua ya. Jadi ini untuk Evo dari 1 ya, ini dari 1 sampai 4 kalau enggak salah ya. 4 atau 3 gitu ya. Terus yang ini dari 4 sampai 5 ini juga tahu ya karena saya belum nyampe sih untuk evolution yang ke 6 ke atas gitu. Kita coba lihat beda enggak? Foden. Oke, masih yang ini ya untuk yang Foden tapi butuh 30 bahkan ya. Sementara ini Messi yang 5 butuh 20. Jadi ya item ini emang sulit ataupun cukup mahal guys ya, tapi sangat berguna sekali untuk nge-evolution ataupun nge-naikin pemain kita ya. Jadi ya di sini untuk pemain-pemain yang saya ganti sih mungkin ini ya, saya ganti Alexander Arnold sama Joao Cancelo. Di sini untuk base ya, base rating overallnya itu di sini semua minimal 111 guys ya. Karena kan waktu itu saya nyarain kalian untuk naikin pemain yang overallnya minimal 110 untuk dinaikin evolution ataupun naikin ratingnya overallnya, tapi di sini saya udah naik kelas ataupun naik level ke pemain yang minimal 111 guys ya. Jadi contohnya di sini Van Dijk juga saya ganti sama Azpilicueta karena di sini overall base ataupun overall awalnya itu 111 guys ya. Terus untuk cadangannya di sini ya ada juga yang berubah guys ya. Contohnya di sini saya nggak pakai Alexander Arnold untuk cadangannya juga. Ada juga Riyad Mahrez, saya nggak pakai Vinicius juga ya kalau kalian penonton setia FIFA Mobile Legends saya ya. Jadi ini ya untuk squad saya. Jadi overall 156 dan pemain tertinggi saya ya Phil Foden guys ya di sini karena udah Evo ke-6 juga ya. Evolusi ke-6. Terus untuk yang bawahnya juga udah 8, terus yang ini juga 30 ya. Oke. Dan ya kita bakal langsung aja coba untuk gacha guys ya. Kita bakal mencari pemain-pemain buat kita tumbalkan. Ataupun buat bahan Evo ya, evolution. Ya di sini untuk eventnya ada UCL 22 SF ataupun semifinal dan juga event flashback guys ya. Flashback 22. Oke, di sini kita bakal gacha di sini mungkin ya biar enggak bolak-balik di sini. Di sini ada saya punya token 543 dan di sini ya gachanya 40. Berarti di sini kita bisa 10 dulu mungkin ya. Kita coba 10 dulu. Nah, di sini untuk pemain-pemainnya yang tertinggi 115 guys ya. Terus ya di sini untuk persentasenya 30%, 109, terus 111 juga 30%, 110 29,97% dan ini FB22 token ya mungkin ya, token dapat 100% ya. Untuk yang 115 cuma 0,55% guys ya persentasenya. Jadi yaudah kita gas aja, kita coba 10 kali dulu ya. Dan harusnya ada animasinya, ada animasinya. Kita coba lihat. Oke, dan animasinya nggak baru guys ya, ataupun yang biasa kayak gini. Oke, dapat Toni Kroos. Dapat Toni Kroos di sini. Langsung dapat 114 guys ya. Tadi tahu saya persentasenya ataupun probabilitasnya cuma 2%an ya. Gokil. Dan dapat juga di sini 113, tapi ini nggak tahu ya. Nggak terkenal. Oh, Boateng ya, Jerome Boateng yang pindah ke Lyon, Olympique Lyon. Terus di sini dapat siapa nih? Nah, ini baru saya nggak tahu ya, pemain Hertha Berlin kayaknya. Boateng ya, Prince Boateng. Di sini dapat Jose Fonte, dapat Benteke. Oh, untuk pemain-pemain di flashback dua-dua ya, di event flashback ini pemain-pemain yang gitu guys ya, ataupun yang ibaratnya kurang terkenal tapi dibuatin versi kartu yang bagus. Oke, okay. Kita coba habisin bisa 3 lagi. Coba aja deh. Oke. Okay. Let's go. Harusnya ini nggak ada animasi ya. Yep, karena cuma 3 doang, tapi nggak apa-apa, di sini kita dapat 111 ya, lumayan. 111 semua. Nice di sini. Dapat Shaqiri tadi itu mana nih? Kita coba lihat persentase yang 114 itu 1,5% doang guys ya, berarti cukup wangi gacha saya di kali ini ya, di video kali ini. Oke, dan kita bakal lanjut ke yang Champions League. Di sini saya udah punya 576. Dan ya di sini kita bisa pilih guys ya, gacha di sini harga 40 ataupun kita bisa gacha di ini yang dimana 20 cuma 20 ya, tapi pakai tiket yang biru. Jadi kita harus di sini dulu ya biar dapat tiket yang biru, terus kita bisa pilih ya mau pemain Liverpool atau Villarreal atau pemain
Manchester City dan juga Real Madrid. Oke, di sini kita bisa 10 kali do ya. Kita coba lihat juga di sini persentasenya sama nggak? Oh, beda ya di sini. Maksimalnya itu 114 untuk pemainnya. Dan persentasenya 1%, 1,98% ataupun 2% guys ya. Di sini yang paling tinggi itu 109 sama 110 ya, 45% sama 32%. Jadi kita coba lihat gacha di UCL 22 SF kali ini, dan harusnya ini animasinya cukup bagus guys ya. Tahu saya. Let's go, kita lihat animasi ya ini ya. Bagus nih. Nice. Nah, ini dia guys ya. Oke. Masa dapat Toni Kroos lagi. Oh, beda ya. Dapat Gundogan. Oke, 111. Ya, it's okay. Berarti lebih wangi di event flashback guys ya. Flashback 22 daripada di yang UCL kali ini, bahkan dapat 2 ya. Gundogan dapat juga ini, Modric lumayan ya. Dapat 3 pemain yang 111 di sini. Dan Toni Kroos ini yang 110 ya. Terus ya 109. Oke, kita habisin lagi seperti biasa 170, berarti kita bisa 4 kali ya. Kita coba habisin aja. Karena mungkin nggak tahu saya bakal bikin konten ini kapan lagi ya, ataupun main. Oh, dapat lagi ya di sini. Oke. Wah. Dapat Gundogan lagi guys ya. Di sini dapat 3 Gundogan. Oke, okay, it's okay. Apakah ini pertanda saya disuruh naikin overall Gundogan guys ya? Tapi jujur, untuk desain kartunya keren juga guys ya. Oke, okay, di sini kita coba mungkin ya. Kita coba cheat di sini 2 kali mungkin ya. Kita pastinya yang ini ya, karena pemain viral Villarreal kurang terkenal ya. Kita coba aja di sini 2 kali. Oh, tapi saya lupa ya lihat persentasenya, tapi di sini dapat yang rating 110. Oke, okay, ini baru pasti dapat Luka Modric. Let's go. Oke, dapat Luka Modric, berarti sepertinya ya sebenarnya sama aja guys ya. Mau yang di yang tadi yang harga 40 ataupun yang 20 ini ya. Untuk isi pemainnya ya, tapi kalau kita yang di sini tuh berarti cuma dari 2 klub itu aja guys ya dapatnya, tapi kalau yang ini kita bisa dapat dari 4 klub atau bahkan ya 4 klub yang masih di semifinal guys ya. Oke. Ya lumayan guys ya di sini untuk gacha kali ini cukup nice, cukup bagus dapat pemain yang terkenal juga ataupun yang bagus-bagus juga ya di sini. Nah, tri ini sih ya dapat Toni Kroos 114. Dan ya, mungkin untuk video kali ini segini dulu aja. Terima kasih untuk yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah, aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Di like juga video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian yang suka main FIFA Mobile Next Gen juga. So, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.